saya mau mengerjakan soal rangkaian kapasitor seri, tapi mengerjakan secara matematik ya, bukan secara fisika ya. Ini kan kalau dilihat perbandingan 3 sama 6 kan 1 banding 2 ya, ya kan. Biasanya kalau nyari rangkaian ini kita harus cari ekuivalennya dulu, baru nyari tegangan. Kalau secara matematik beda, kita nyari tegangannya dulu ya, kita harus cari tegangannya dulu, tegangannya di 2 berapa, tegangan di 1 berapa gitu ya. Nah, tegangan 18 ini 18 volt untuk mereka berdua ya. Kalau rangkaian seri ya, kalau rangkaian seri kan tegangan beda, kalau rangkaian paralel tegangan sama. Nah, ini 18 volt ini buat mereka berdua. Nah, supaya kita dapat V1-nya, kita pakai perbandingan secara matematik ya. Kita ambil, kalau mau nyari V1, kita ngambil perbandingannya yang di C2. 1 per totalnya kan 3 kan, total perbandingannya 2 sama 1 dikali 18. Berapa tuh? 18 bagi 3 kan jadinya 6 volt gitu. Nah, untuk yang di tegangan kedua ya, pakai yang ini 2 per 3 dikali 18. 18 bagi 3 kan 6 kali 2 12. Kan kalau dijumlahin 18 gitu. Baru kita nyari muatannya ya. Muatannya langsung aja. Muatan di sini 6 kali 6 aja jadi 36. Mikrokolom ya. Di sini juga nyari muatannya ya 12 kali 3 aja. Jadi muatannya 36 juga mikro kolom gitu ya. Sama kan? Gitu.